Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah amma ba'dah. Pada video ini, kita akan melanjutkan belajar tutorial irama. Kita sudah sampai pada irama nahawan, ya insyaallah akan kita terapkan pada ayat 57 surah Al-Mukminun. Untuk dua irama sebelumnya, yaitu irama bayyati dan irama hijaz yang dimulai dari ayat 51, itu bisa dilihat pada dua video sebelumnya. Baik, kita akan mulai mempelajari irama nahawan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, kita mulai dari ayat 57 ini. إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. Seperti itu ya. Kita ulangi. إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ بِهِمْ مُشْفِقُونَ. Untuk innya itu dimulai dari bawah. إِنَّ الَّذِي, dan lazinya itu didorong. لَذِينَ هُمْ يأتي ربهم مشفقون. Seperti itu ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah langkah-langkahnya atau pola iramanya. Jadi bagaimana kita mengikuti pola per pola dalam satu lagu. Baik, kita lanjutkan. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا ada dua ayat yang kita gabung menjadi satu lagu gitu ya. Nah, perhatikan kembali kan tadi ujungnya mushfiqun. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan agak naik nadanya sedikit. Walladzina hum gitu. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا rikun. Seperti itu ya. Nah, coba perhatikan polanya. Walladzina hum bi'a
يأتي ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian baru kita masuk ke nada jawab. Nah, bagaimana pula nada jawab dari irama nahwan ini? Wallazina yu'tuna ma membutuhkan power suara. Ya, jadi berani saja untuk mengeluarkan suara. Simak kembali. Wallazina yu'tuna ma jawab dari nahawan. Coba kita pola ya. Wallazina yu'tu nama. Jadi ma-nya agak ditekan. Wallazina yu'tu nama. Kemudian baru diangkat suaranya. Ila rabbihim raji'un. Nah, begitu ya. Baik, pada video ini cukup dulu sampai ayat 60 untuk irama nahawan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.